Assalamualaikum. Saya Bunda Untari dengan nomor NIM 4230736. Rekan saya. Saya Bunda Sujayanti 4230701. Kami akan memperagakan permainan lompat tali yang akan kami berikan kepada anak usia 2 sampai 4 tahun. Yang pertama yaitu tali kita letakkan di bawah. Jadi tali ini nempel di lantai. Nanti anak-anak kita suruh melompat tali tersebut sebagai rintangannya. Seperti contohnya seperti ini. Jadi untuk anak usia 2 tahun karena mereka masih terlalu kecil, jadi jaraknya kita kasih nempel dengan lantai. Contohnya seperti ini. Anak-anak silahkan melompat tali dengan kaki bergantian. Contohnya seperti ini, lalu bisa kembali lagi seperti ini. Kemudian jarak kita, tali kita atur. Kita tambah ketinggiannya. Kita tambah ketinggiannya. Seperti ini. Anak-anak kita persilahkan untuk melompat tali dengan jarak ketinggian sekitar 10 cm, kurang lebih 10 cm dengan dua kaki bergantian. Contohnya melompat tali. Nah, untuk menarik minat anak-anak, kita beri tambahan media bola berwarna-warni yang nanti kita suruh atau kita berikan perintah anak-anak untuk mengambil, kemudian memindahkan bola ke dalam keranjang. Contohnya seperti ini. Silakan ambil bolanya, lalu lompati talinya dan masukkan bola ke dalam keranjang. Kita ulang sekali lagi. Seperti itu. Jaraknya bisa kita tambah lagi. Maksimal 20 cm untuk anak usia 4 tahun. Kira-kira segini. Contohnya, anak-anak silakan melompat tali dengan memindah bola dari keranjang sini ke keranjang yang depan. Anak-anak boleh mengambil bola, kemudian bolanya dimasukkan ke dalam keranjang. Contohnya, anak-anak biasanya sangat antusias sekali melakukan kegiatan seperti ini karena pada dasarnya anak-anak sangat suka bergerak dan sangat suka melakukan kegiatan yang membutuhkan banyak sekali gerakan-gerakan kasar. Selain untuk melatih fisik motorik kasar anak-anak, bisa kita tambahkan atau kita selipkan pengenalan warna. Selain pengenalan warna, juga bisa dengan pengenalan angka melalui berhitung. Jadi bulannya berapa yang diambil, bulannya warna apa yang diambil, seperti itu. Ini contohnya, kita ulang lagi. Boleh dari sini bolanya dipindah ke keranjang sebelah sana. Seperti itu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan nanti
bisa kita peragakan di lembaga PAUD kita masing-masing. Ada kurang lebihnya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Permainan nanti. Sekian permainan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.